Ini pondok on the way nak siap. Tunggulah. Kalau kita cepat, dalam masa sebulan lagi siap lah ni. Kalau kita nampak sebulan lebih tu bulan macam tu. Ha. Banyak tempatnya. Kolam, kolam ikan. Lama dah tak ada orang tu. Kolam air kering kan, dulu air banyak. Ha, sampai situ boleh buat. Ha. Ini dah sini dah. Kat ni dah. Kan datang ni insya-Allah akan tutup. Depan ni parking tu, dapur, kos-kosan ni. Ini semua akan tutup. Tiang ni baru dirikan semalam. Ha. Tunggulah macam mana cari. Ni cepat duduk parking apa semua. Ni nak complete kan ni. Papan apa semua ni dalam bahasa berapa minggu ni siapkan. Lantai papan, lampu. InsyaAllah ada api later apa semua sini kita akan buat. Kalau ikan, air tak banyak lah. Kering dah. Tak ada apa lah sini. Ini akan datang insyaAllah. Saya nak buat kolam macam swimming pool ke apa kan tepi tu. Tu saya nak buat. Semak-semak ni saya akan tebah apa semua. InsyaAllah nanti salur air boleh masuk buat swimming pool kolam tu tepi tu. Batu mana lagi ya. Tempat-tempat semak apa semua ni saya akan tebas lah. Dan insyaAllah tunggu nanti. Kalau cepat siap bulan 8, bulan 9 siap ni. Boleh duduk tidur sini. Siapa-siapa nak datang tu boleh ya. PM-PM my sini. Ya. Okey. Ya jumpa. Baru jumpa channel ni. Jangan lupa like, share, komen, subscribe eh. Okey. Tak ada apa. Tak tengok je. Tempat-tempat pusing macam ni eh. Petang kan. Tunggu harap member eh. Boleh support ni. Boleh buat ni. Ni banyak lah. Ni tempat kedatang buat tempat sidai kain. Tu kereta dua tayar kereta sorong tu. Sekadar nak main-main je. Tak tahulah kalau ada kukus kayu lebih tayar baru. Nak buat kereta sorong yang dua tayar ni kan. Ha. Lepas tu ni pokok salak lah. Buat daun. Daun bumbung atap pondok ni. Lepas tu apa lagi? Eh tak ada apa dah. Okay terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share and subscribe.